masih ada waktu yang mau bungkus nasi. Yang mau bungkus nasi, mau ke toilet, mau sholat, ada waktu. Mari, mari Mbak. Mari, Bu. Mari Pak. Ibu, monggo Pak. Nanti nih toh. Iya. Sudah finish. Sudah finish toh. Somay terkenal, monggo mbaknya Somay bisa bungkus. Ini rasanya mantul sekali, Bu. Tapi jangan pakai kecap ya. Pedas. Menikmati somay, Bu. Somay khas. Oh iya. Somay khas Jogja ini. Asli Banyumas, khas Jogja ini asli Banyumas. Nah, ini balik lagi ke pulau yo. Iya. Ini gede mau. Iya. Ya ini tadi kesini tau lah, balik lagi sini Pak. Nanti berangkat lagi. Kalau habis ini langsung gas Merak. Iya. Selamat ya pindah kono. Apa Bang Asep? Lah. Di mana? Mungkin ketinggal di loket. Iya, Batagor makannya. Iya, apa toh di miskol. Iya betul, iya betul. Di lok, di agen, di perintis. Apanya di mana? Di duduk tadi. Iya. Wah, mau berangkat malah HP-nya jatuh. HP-nya cincu. Ini baru di tol. Ditelepon sih, Ge. Itu baru ditelepon. Halo, Van. Halo. Masih berlanjut tempat-tempat, saudara-saudara. Iya. Masih belanja tempat depan. Aku tak ngejar semua sih. Oh, jadi masih belanja tempat depan. Oh, Allah. Eh, udah jumpa nih lo. Pak Asep, ini bukan. Oh, di atas motor. Yang naruh siapa? Nih. Halo. Ya, habis potong itu lo. Ya. Lupa. Untung ya nggak hilang ya. Pagi lo tuh. Pagi. Kita ngobrol sama si apa Wario tadi tuh. Tak geret. Bagaimana? Hei! Loh! Awas! Nikmati somay dulu. Apa? Saingan. Akhirnya pedagang somay laris, ALS perantara rezeki ini tenan. Wes.
Bang Sep, yang naruh sini siapa? Aku nanti. Ini di sini di motor ini. Nama aku deh. Nama aku. Berarti pas tadi ambil rokok tadi. Iya. Ya, pada tinggal di loket, untungnya nggak hilang. Kalau hilang? Ini kacau. Ada suara panggilan masuk mah hilang bang. Oh iya, kalau di telepon. Tadi punya tukang pijit tadi juga ketinggalan ketua, tapi udah aman, udah diambil. Malu bertanya tetap di jalan loh mbak. Nah, malu bertanya tetap di jalan. Masih tebak-tebakan. Masih punca banyak. Kalau malu-malu makan gak kelaparan loh. Iya. Pokoknya cumanya diskon 10% Joko malam mau ngapain? Potong 10% ke Joko malam. Dibalik tuh dijumplak ke? Wah iya, keras sih. Tapi lah, apa ya? Potong 10%. Sorry. Sebenarnya main semua gak terasa. Iya penyakit. Penyakit tuh ya kata. Penyakit ternyata. Apa? Berarti kan laki-laki sama perempuan lagi. Iya. Mau nanya ini. Berapa? Ini. Ini berapa ya lu? Berapa? Sepi pak di jalan pak. Mana Pentri? Abang ganteng. Kalau ini dikirim skok ini, orang beres. Orang beres. Kono jadi urusan kantor ramai sampai tahu pembelian toko kalau pak suruh kok. Tapi nanti bisa bareng 2-3-4 loh ini Pak Pak Ruhadi. Ya bisa Pak. Wah, pas. 2-3-4 lho. Oh, dong mongus jane kowe tak. Ora iso. Tak nek wae entuk hormatan iki wae. Bareng Pak Damek kok ya. Kan apa Pak Damek lho kowe yo en. Damek bali mulai. Kalau kita wah. Kok pulang ini? Dari barat udah lepas dari Jakarta kok. Aku apa cepet banget. Pak Damek, ngeluk kuwi wanat. Ini cawang. Biar cepet banget. Sugeng Rahayu. Lo 221 mau kemana itu? Oh, disalip ini ALS 255 ini. Mau kemana ya itu tadi ya? Solar pak, tapi di solar. Oh enggak, mungkin perkiraan role apa ya? Road test itu loh, ngetes itu loh. Karena tadi udah keluar tuh ketua. Masuk lagi, ini jalan lagi. Jadi ngetes lagi, ya baru ya di Pak Suryo. Di tes larinya itu. Pokoknya 10% dengan Joko Malam. Pokoknya ALS, nek saka perintis, mandek ini kudu makan somay dulu. 10% dengan Joko Malam, nek orang ini kecut jumlahnya aja tuju. Ngomong-ngomong terus terang, ya. Gak bingung lagi 10%, itu ada somay jumlah, aja salah. Enggak. Pak Ketua. Ini makan pertama di sini berarti. Ya nanti baru kedua di Gombong. Tapi sing ora ngelap aku wong sang urip kadul-kadul. Iya. Sing ora ngelak iki. Apa melu ya? Ayo. Aku gelem ototke. Untuk kali ini Pak Ketua ikut sampai Gombong ya. Iya. Ngomong apa-apa ya. Melani.
Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.